Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan mereview salah satu hotel yang ada di kawasan Tanah Abang ya, tepatnya di daerah Cideng. Namanya adalah Vape Hotel Cideng ya. Seperti apa liputan dan reviewnya? Yuk simak terus videonya ya. Vape Hotel Cideng berlokasi di Jalan Cideng Timur 58 Tanah Abang ini merupakan salah satu hotel bintang 3 yang cukup recommended ya, jika kalian sedang mencari akomodasi di seputaran Tanah Abang Jakarta Pusat ya. Selain lokasi yang cukup strategis, didukung pula dengan pelayanan dan harga yang cukup ramah di kantong ya. Nah, ini adalah area lobinya ya. Walaupun ini nggak terlalu luas, tapi lumayan cukup nyaman ya. Sayangnya area parkiran mobilnya cukup sempit ya sob ya, tapi jangan khawatir karena di sini juga disediakan area valet parking yang gratis ya. Adalah kamar dari tipe Vape Room ya. Jadi saya ngambil yang double bed, cukup besar ya bednya. Di belakangnya ada wallpaper yang warna-warni, cukup cerah ya, fresh ya, ini benar-benar fresh. Lalu di kamar ini ada seperti biasa ada telepon, ini remote AC, dan juga ada dua nakas ya, dan ini ada stiker buat colok handphone, ngecas lampunya, dan ini adalah meja. Ini meja buat apa, naro-naro laptop atau apa gitu ya, buat naro-naro barang, dan juga ini bisa juga naro-naro barang di sini. Dan di kamar ini sudah dilengkapi dengan kopi, teh, gula, dan juga ada dua mug, ada teko pemanas, dan ini sepertinya untuk air minumnya refill ya. Gitu ya. Dan untuk TV-nya 32 inch tapi belum smart TV, LED biasa. Dan lalu untuk ini ada deposit box. Lalu dapat sendal dua pasang, box untuk laundry, dan hanger untuk baju, untuk pakaian. Ini ada 6 ya. Nah, ini penampakan jendelanya ya. Kalau malam hari dari kamar saya ini seperti ini. Tuh. Langsung pemandangan Jakarta yang cukup indah ya di malam hari ini ya. Sekarang saya mau lihat area bedroomnya ya. Di dalam bedroom ini terdapat satu wastafel, ada juga gelas dan cermin yang cukup besar ya. Ada hand soap, ada stiker juga, colokan juga ya untuk hair dryer mungkin ya. Dan ini area showernya di sini. Ada sabun cair di sini dan handuknya ada dua. Di sampingnya kloset ya, jadi klosetnya menyatu dengan area showernya ya. Oke. Nah, ini untuk toiletries atau amenitiesnya cuman dapat ini aja ya, pasta gigi sama sikat gigi dua set ya. Di hotel ini juga ada tersedia spa terapi ya, tapi ini nggak tahu ya di kamar atau ada tempat khusus ya. Nah, ini untuk harganya, tradisional Japanese massage
yang 60 menit sampai 120 menit, harganya 200 sampai 380. Untuk aromaterapi massage 250 sampai 430. Ya, ini adalah pemandangan dari kamar saya ya, di lantai 7 nih. Ini letak Vape Hotel ini cukup strategis ya, karena di depannya ada McD, ada Kopi Kenangan, lalu sampingnya juga ada Coffee Fore ya. Jadi nanti selama menginap di sini, kalian kalau kelaparan atau mau makan, jadi nggak perlu jauh-jauh ya. Tinggal nyebrang aja atau di samping kiri kanan hotel juga tersedia ya. Nah, ini adalah saatnya kita sarapan ya. Letaknya ada di lantai M, di Lime Cafe ya namanya. Untuk menunya, untuk varian menunya pilihannya cukup lengkap ya. Nah, ini ada nasi putih, ada nasi goreng rempah, ada bihun, sayuran, dan juga ayam ya. Ini rebus-rebusan juga ada ya, dari mulai pisang sampai jagung rebus juga ada ya. Nah, ini bubur ayam plus kuahnya juga ada ya. Ini topping-toppingnya. Dan ini bubur kacang ya. Ini paling enak nih kalau sama roti dimakannya ya. Roti bakar, ini juga pembakarannya, dan buah-buahannya ada, pudingnya juga ada, plus susu murni juga ada, fresh milk ya. Dari Nah, ini area untuk sarapan di outdoor ya. Jadi selain di indoor, di outdoor juga ada area untuk kalian sarapan. Langsung bisa ngelihat pemandangan luar hotel ya. Jalan ya dari lantai 2 ya. Ya. Jadi buat kalian nih yang ingin ngopi-ngopi sambil ngerokok, nah ini di sini tempatnya ya. Nah, ini aneka minumannya ya, dari mulai jamu, lalu kopi, teh, sampai jus di sini ada ya, ada dua varian jusnya dan satu air mineral. Oh ya, untuk harga kamar yang saya tempati di Vape Room itu, waktu itu saya dapat promo dari travel online sekitar 480 ribuan udah termasuk sarapan ya. Demikian review dari Vape Hotel Tanah Abang di Cideng. Terima kasih buat sobat traveler yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.